Okey, nombor 10. Okey, kita tengok nombor 10. So, nombor 10 dia bagi NOBR menjadi NO dengan BR2. So, dia bagi kat situ, dia dah bagi dah second order. Tadi first of order. So, kena ni lah, selalu dia akan bagi NO dengan BR. Ini ialah second of order. Okay, second order kan ada dalam, kalau kita tengok dalam order ada dua bahagian, which is satu untuk untuk yang apa, equation yang biasa, satu lagi yang ada half life tu. So kita tengok ada dua soalan ni, satu yang tanya yang pada masa dia, yang nombor satu tu soalan dia tanya what is the concentration kalau dia kata NOBR yang not ni dia bagi berapa, 0.086. dia kata starting kan, mula. Lepas tu berapakah NOBR bila dia adalah 22 second. So kita masukkanlah dalam equation untuk apa tu, BR. Okay, so kita tengok yang itu apa equation untuk second order punya equation. Okay, so 1 over A T sama juga dengan KT 1 per A A0. So sekarang kita nak apa nilai dia? Kita nak nilai equation acceleration after tu kan. So kita masukkan jelah nilai K dia. K dia dah bagi 0.8 per molar dot second darab dengan darab tambah dengan darab dengan T dia lah. T dia berapa? 22 second. Okay, so 22 second ni cancel out, darab dengan 1 per 0.086 molar. So kita akan dapat yang ini adalah sama dengan 29.23 punya nilai lah. Itu sama juga dengan nilai 1 per so kita terbalikkan je lah. So nak dapatkan 1 per AT sama dengan 29.23. So kita tukar je naik atas. So kita akan dapat AT dia sama juga dengan 0.03421 molar. Okay, so dapatlah nilai dia. So make sense tak? Sebab tadi 0.086, sekarang 0.03421. So kalau nilai yang you dapat tu kurang daripada apa tu? Ya, maksudnya lebih daripada A note dia tu, itu problem lah. Okay, so ini untuk cara untuk yang nombor 1 punya tadilah. Okay, yang nombor 2 pula, nombor 2 pula kita tunjuk pula.